Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bursa Malaysia dijangka diniaga secara berhati-hati dengan kecenderungan ke arah aliran menurun minggu ini. Ia berikutan kebimbangan para pelabur terhadap keadaan pasaran global yang tidak menentu. Ketua Ekonomi Bank Islam Muhammad Afzanizam Abdul Rashid menjelaskan FTSE Bursa Malaysia KLCI diunjur bergerak sekitar paras 1450. Ia dijangka terus hambar berikutan ketidaktentuan prospek ekonomi global yang semakin ketara. Bank Pusat Utama juga bertegas untuk menaikkan kadar faedah penanda aras masing-masing dalam usaha untuk mengelak tekanan inflasi. Ia sekaligus mengurangkan keadaan mudah tunai global dengan lebih berkesan. Jam 9 pagi tadi, indeks utama Bursa Malaysia itu diniagakan rendah, susut 5.63 mata kepada 1451.11. Dalam hari itu, Bursa Utama Asia diniagakan dalam aliran negatif pada sesi awal dagangan hari ini. Sementara itu, prospek ekonomi global yang tidak menentu dijangka terus mempengaruhi prestasi ringgit yang diunjur susut berbanding dolar Amerika. Menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam Malaysia Muhammad Afzanizam Abdul Rashid, ia juga didorong oleh kelembapan ekonomi pada masa akan datang yang terus menjadi tumpuan serta kebimbangan ramai. Beberapa siri laporan indeks pengurus pembelian akan diumum dengan jangkaan ramai menyatakan sentimen perniagaan akan terus berada pada skala sederhana. Paras rintangan bagi dolar Amerika berbanding ringgit adalah sekitar 4.45. Jika mengambil kira ketidaktentuan semasa, ia mungkin dalam jajaran itu selagi kebimbangan mengenai kemelesetan ekonomi global terus ketara. Pagi tadi, ringgit diniagakan mendatar pada 4.400 berbanding dolar Amerika, sama seperti yang direkod Jumaat lalu. Sekian laporan Detik Niaga. Saya Muhammad dan Assalamualaikum.